Beredar video viral di media sosial yang menunjukkan antusiasme warga di Sika NTT saat Presiden Jokowi berkunjung pada Selasa tanggal 23 Februari tahun 2021. Warga termasuk sejumlah emak-emak menerobos penjagaan petugas. Mereka ingin bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Penjagaan pun diterobos, sampai-sampai dua pas pampres yang berada di samping mobil Presiden Jokowi jatuh dari motornya. Presiden Jokowi pun akhirnya sempat memberhentikan mobil dan menyapa warga. Presiden Jokowi ke NTT untuk meninjau food estate atau lumbung pangan di Sumba Tengah dan meresmikan Bendungan Napun GT di Sika. Salah satu warga mengaku dirinya sangat rindu melihat secara langsung Presiden Jokowi. Kerinduan ini membuatnya rela berpanas-panasan di pinggir jalan menunggu Presiden Jokowi melintas.